Assalamualaikum. Hai semua. Sebelum kita ke video yang selanjutnya, bantu saya untuk kembangkan channel ini dengan like, share, subscribe dan tinggalkan komen di bawah. Terima kasih. Sekarang saya kongsikan garis masa untuk bahan bonsai ini. Saya letakkan tarikh pada setiap gambar. Gambar yang terawal saya snap adalah pada 10 Disember 2018 dan bonsai ini saya beli pada September 2018. Jadi bahan bonsai ini sudah bersama saya lebih kurang 2 tahun 4 bulan. Gambar ini adalah gambar yang terakhir dari video part 1 dan ini adalah gambar untuk permulaan video ini iaitu part 2. Apa yang saya tunjukkan sekarang ini adalah proses yang sama dan berulang, iaitu saya buangkan daun, buang dahan yang tidak diperlukan, wiring dan pruning. Untuk melihat proses itu semua dengan lebih detail, anda boleh tekan kad di atas ataupun link di description di bawah untuk menonton video part 1. Dalam video ini, saya kongsikan bagaimana saya balut atau wrap akar pada batu. Ini adalah salah satu cara untuk membuat akar rapat dan mencekam pada batu. Ini adalah perbezaan akar selepas lebih kurang 6 bulan. Ini adalah tanda yang akarnya telah diserang semut. Akar menjadi tidak sihat dan percabangan pada akar menjadi lambat. Akar-akar yang kecil pula menjadi rapuh dan mudah putus. Sekarang saya akan lakukan proses pemilihan akar. Saya akan pangkas akar yang di depan dan saya simpan akar yang di belakang sebab akar yang di belakang ia lebih rapat dengan batu. Sama seperti akar tadi, saya simpan akar yang di belakang dan pangkas akar yang di hadapan. Selepas pruning akar, saya trim bahagian ini supaya kelihatan rata atau selari dengan akar yang telah saya pilih. Selepas itu, saya sapukan healing paste pada luka untuk kurangkan risiko akar menjadi busuk. Sekarang adalah proses untuk balut akar. Medium untuk balut akar, anda boleh gunakan tanah ataupun lumut kering. Tetapi di dalam video ini, saya cuba untuk gunakan serbuk sabut kelapa. Saya basahkan dahulu kokopit dan lepas itu saya lekat atau tempek pada akar dan batu.
kokopit ini anda boleh basahkan dia dengan